Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahdaqal hadits kitabullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali dalam rangka menuntut ilmu. Baik, untuk selanjutnya sekarang kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita tentang Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, kita telah sampai pada ad-darsus tsamin, yaitu pelajaran ke-8. Betul? Betul. Halaman 42. Sudah semuanya? Sudah dibuka ya? Khalas? Halaman 42. Sudah. Sebelum masuk ke ad-darsus tsamin, yaitu ke pelajaran ke-8, mungkin kita nerojik qalilan, ya, kita mengulang kembali apa yang sudah kita ketahui kemarin-kemarin yang sudah dibahas oleh ustadz yang lain, yaitu tentang isim isyarah, ya, karena pembahasannya berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini, insyaallah. Baik, isim isyarah kemarin sudah dijelaskan ada berapa? Ada 4. Ya. Apa saja itu? Jadi isim isyarah ada 4 yang sudah kita pelajari, yaitu isim isyarah lil qarib atau yang dekat, ya, dalam jarak dekat. Terus isim isyarah jarak jauh. Contoh yang jarak dekat itu hadza. Itu untuk mufrad mudzakkar, ya. Hadza yang jauh. Apa yang jauh? Dzalika. Dzalika untuk mudzakkar. Terus hadhihi jarak dekat yang manas. Terus tilka yang jauh untuk manas. Baik, sekarang kita lanjut ya pada pelajaran ke-8. Saya minta ikuti saya bacanya, nanti setelah itu kita artikan bareng-bareng. Ad-darsu tsamin. Hadha ar-rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajirun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Wa
Ismut tajri mahmudun. Ismut tajri mahmudun. Wasmut tabibi sa'idun. Wasmut tabibi sa'idun. Hadzal baitu littajri. Hadzal baitu littajri. Wadzalikal baitu littabibi. Wadzalikal baitu littabibi. Baitut tajri amamal masjidi. Baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal liman hadhihi as-sayyaratu waliman tilka hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri hadhihi as-sayyaratu min al-yaban hadhihi as-sayyaratu Watilka min Amerika. Watilka min Amerika. Tayib. Sekarang diartikannya. Ad-darsus tsamin itu artinya sudah tahu? Pelajaran ke-8. Saya lihat di absen aja. Biar mudah. Ya, Pak Sol. Dibaca Pak sama artinya ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ini seorang laki pedagang. Ini di sini kalau ya cara bacanya ar-rajulu ya. Jadi laki-laki ini seorang pedagang seperti itu ya. Laki-laki ini seorang pedagang. Dan laki-laki itu seorang dokter. Ya. Lanjut Pak Eko. Ismut tajiri. Panjang taknya. Ismut tajiri Mahmud Tun. Wa ismut tabibi Sa'idun. Wa ismu apa wasmu? Wasmu. Wasmut tabibi Sa'idun. Ya, artinya nama tajiri. Nama pedagang itu Mahmud. Ya. Dan nama dokter itu Sa'id. Ya. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Baik. Berikutnya Pak Tugini. Ada apa itu litajiri? Ulangi. Ada apa itu litajiri? Lita. Ada apa itu litajiri? Hadzal baitu litajiri. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya, tarjim. Ada itu rumah. Rumah pedagang ini, jadi rumah ini. Ya. Rumah yang pedagang dan rumah itu rumahnya dokter. Ya, طيب. Hadzal baitu litajri wa dzalikal baitu littabibi. Rumah ini ya milik seorang pedagang dan rumah itu milik seorang dokter. طيب. Pak Mukhtar ada. Lanjut. Baitut tajri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati.
Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Ya. Berikutnya, Mas Darmo ada? Ada. Aris? Pak Yoyo? Jenengan? Liman hadis sayarotu. Sayarotu, ro-nya pendek. Liman hadis sayarotu wa liman dua liman tilka. Tarjim? Milik siapakah mobil ini dan milik siapakah itu? Ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, ya, milik siapakah mobil ini dan milik siapakah itu, ya. Berikutnya, Akhi Aldi. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Ya, tarjim. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang dan itu milik pedagang. Ya. Mobil ini milik dokter, ya, dan itu milik pedagang. Berikutnya Pak Hari, Pak Hari Puji. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil ini dari Amerika. Baik. Tapi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Hadza, ya, ada di sini ada kalimat hadza. Hadza ar-rajulu tajirun. Tajirun, ya. Hadzar rajulu tajirun. Ini tersusun dari kalimat apa? Mubtada dan khabar. Baik, masih ingat ya? Jadi ini mubtada tersusun dari mubtada. Ya, ini mubtada, ini khabar. Jadi ini dua-duanya harus rafa, ya. Rafa kalban dhamma. Dhamma biasa atau dhamma tanwin. Cara bacanya hadzar rajulu tajirun. Di sini rafa, di sini juga tanwin, ya. Terus apa artinya? Apa artinya tadi? Laki-laki ini seorang pedagang. Baik. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu enggak mesti dari hadza dulu bacanya. Bisa dari tengah sesuai konteksnya, ya. Sesuai apa? Ya, konteks kalimatnya. Ismut tajiri. Ismut tajiri. Ismut tajiri. Ini tersusun dari kalimat apa ini? Hah? Masih ingat ya? Mudhof. Yang mana mudhof? Ismu. Terus mudhof ilainya mana? At-tajiri. Masya Allah. Taib. Sudah ya. Jadi ini hadza, hadza mubtada, ar-rajulu ini badal dari kata hadza, terus tajirun khabar. Ya. Jadi di mana ini kan mubtada, ismut tajiri, nama pedagang itu
Khabarnya mana? Harus dikasih tanda lagi. Khabarnya Mahmudun, ya. Mahmudun atau pokoknya terserah Mahmudun, Aliun terserah. Kan ini masih mubtada. Mubtada itu tidak sempurna kecuali ada khabar. Ya, seperti itu. Sudah paham? Contoh lagi, ismu tabibi. Yang lain. Zalikar rajulu. Zalikar rajulu. Artinya? Assalam. Zalikar rajulu artinya? Laki-laki itu. Ini sudah berbentuk kalimat sempurna apa belum nih? Laki-laki itu. Belum. Berarti ini ada, karena di sini cuma mubtada. Maka biar apa di mana-mana ada mubtada pasti ada khabar. Khabarnya mana? Lanjut. Tabibun. Ya. Tabibun. Kecuali kalau seperti ini, zalika rajulun. Rajulun. Itu laki-laki. Kalau ini tadi laki-laki itu. Ya. Saya bilang apa tadi? Betul ya? Laki-laki itu ya. Laki-laki itu ya. Laki-laki itu terus tabibun seorang dokter. Kalau ini zalika rajulun. Ya. Zalika rajulun. Ya. Itu seorang laki-laki. Ini sudah sempurna apa belum ini kalimatnya? Sudah sempurna. Baik. Ya, jadi apa ada bedanya? Kalau ada al berarti ini masih membutuhkan khabar. Kalau tidak ada al, ya. Di sini sudah membentuk sebuah kalimat yaitu mubtada. Mubtada ini khabar. Itu laki-laki. Kalau ini zalikar rajulu, ya. Laki-laki itu kayak gitu. Tabibun, seorang dokter. Contoh lagi. Baitun. Baitun. Apa artinya baitun? Rumah. Baitu tajiri artinya rumah pedagang. Ya. Baitu tajiri ama yes, rumah pedagang. Baik, lanjut dulu. Amamal masjidi. Ya. Baitu tajiri amamal masjidi. Ya. Baitu tajiri, ya. Rumahnya pedagang itu amamal masjidi. Ya. Di depan masjid. Ya. Ini dzaraf, ya. Mungkin belum tahu atau sudah sebagian anda yang sudah tahu. Ini dzaraf. Dzaraf. Ya. Dzaraf makan. Ya. Ini dzaraf itu nanti banyak macamnya ya. Ada dzaraf zaman, ada dua. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kayak amama ya depan, khalfa juga tadi sudah dibaca. Yaitu ya amamal masjidi, amama itu dzaraf. Dzaraf makan. Khalfa dzaraf makan juga ya kan di belakang ya kan berarti menunjukkan tempat tahta seperti itu cuma. Baik, kita lanjut. At-tamarin, sekarang latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, ya. Jawab pertanyaan berikut ini.
Sampai mana tadi? Terakhir Pak Yoyo. Pak Yoyo ya. Pak Hari. Pak Hari. Yes. Pak Muswanto. Muswanto. Jenengan sekarang. Iya. Nomor satu ya. Man hadza rajulu wa man dzalika? Kok hadza rajulu? La lu. Li, kenapa li? Mudafun. Oke. Terus Zalikar Rajuli, iya Rajuli. Gak usah ragu-ragu. Man hadzar rajuli wa man dzalikar rajuli? Tarjim. Siapa? Man. Apa sih man? Apa artinya man? Oh, siapa? Siapa laki-laki itu? Kok itu? Hadza ini ya. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Nah, yes. Terus nomor 2. Anggoro. Mana? Pak Dwi. Enggak ada juga. Pak Handoko. Mas, ha? Masmu. Ya. Masmu Tajiri. Ya. Masmu Tajiri. Siapa nama? Siapa nama pedagang itu? Ya. Siapa nama pedagang itu? Jawabnya gimana? Nama pedagang Pak Handoko. Bukan, itu cara menjawabnya cari di atas itu tadi. Yang atas hadzar rajulu tajirun dzalika rajulu tabibun ismu tajri mahmudun. Itu loh. Ismu tajri Handoko. Ismu tajri Mas Eko. Yes, enggak apa-apa. Bagus. Nomor 3. Siapa? Arif. Arif. Mas Mutobiri. Ya. Tarjim. Siapa nama dokter itu? Dokter itu. Siapa? Ismu Bokri. Oh ini salah. Hah? Itu atas baris kedua. Terserah mau jawab yang lain enggak apa-apa. Ismu Tobibi. Ismu Tobibi. Heeh. Ismu tabibi Sa'idun. Ya, yes. Sa'idun. Ya. Nomor 4. Itu. Anggara. Belum dapat datangnya. Pak siapa itu? Pak Qasim. Pak Qasim lanjut. Min aina sayyaratu tabibi? Artinya? Dari mana mobilnya dokter itu, iya. Dari mana? Dari Jepang. Jawabannya itu di atas. Tadi
Sayyaratu minal yabani. Sayyaratu siapa? Sayyaratu tabibi. Heeh. Minal yabani. Ya, sayyaratu tabibi minal yaban artinya. Mobil dokter itu dari Jepang. Berikutnya, Akhi Anggoro sudah ketemu ya? Baca nomor 5. Aina saya rotut. Hah? Min. 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 Aina. Min. Aina saya rotut. Saya rotut ya. Tajir. Tajir. Roriru. Bacanya yang lengkap, sempurna ya. Dari mana kan mobil pedagang itu? Mobil pedagang itu, ya. Terus jawabannya gimana? Sayyartu tajiri min Amerika. Amerika, nggak apa-apa ya. Baru datang. Siapa lagi? Pak Sol. Nomor 6. Aina. Andri. Lo. Nanti. Kuartal kedua nanti. Kedua nggak apa-apa ya. Lanjut Pak. Tendingan Pak. Aina baitu tajiri. Artinya? Artinya dulu Pak. Di mana rumahnya pedagang itu? Baitu tajiri. Ama mal baitu. Bagus. Pak Eko, dengan 7. Aina baitu tabibi. Di mana rumah dokter itu? Terus jawabannya? Baitut tabibi mendalam. Baitut tabibi mana? Apa di depan, apa di belakang? Amama. Amama masjidun. Amamal masjidun. Masjidi. Mudhafun ilaih ya. Amamal masjidi. Baik. Sekarang nomor 2 Iqra waktub. Ya. Nomor 1 Pak langsung Pak Han aja. Ya bagi nanti gini. Sekarang tawar-nawar lagi. Hada waladu. Hadal waladu. Mawlidun. Wadalika waladun Muhammadun. Artinya? Ini seorang laki-laki. Mawlid. Anak ini seorang laki-laki. Anak ini Khalid. Namanya Khalid ya. Anak laki-laki ini namanya Khalid. Dan itu seorang laki-laki, anak laki-laki bernama Muhammad. Ya. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun ya. Anak laki-laki ini, jadi kalau ada alnya ya, yang ada alnya itu dibaca dulu. Anak laki-laki ini
Khalid dan anak laki-laki itu Muhammad. Nomor 2, Pak Tugini. Hadza rajulu mata rasul wa dalika. Hadza rajulu mudar madar rasul mudarrisun mudarrisun wa dalika rajulu wa dalika rajulu wa dalika rajulu muhandisu sun tanwin ya karena enggak ada al di depan di sun artinya anak laki-laki ini anak mudarrisu laki-laki ini laki-laki ini anak guru dan laki-laki itu anak mudarrisun itu apa anak guru apa guru ya guru dari sun seorang guru terus dan anak itu dan laki-laki itu dan laki-laki itu anak insinyur nggak pakai anak oh punya anak dia muhandisun insinyur ya gitu aja ya halal rojulu mudarrisun wadhalikar rojulu muhandisun laki-laki ini ya dok apa guru dan laki-laki itu insinyur ya. Berikutnya di sampingnya hadzal kitabu jadidun hadzal kitabu jadidun terus wadzalikal kitabu qadimun artinya ini kitab baru kitab ini kalau setelah hadza ya kuncinya kalau setelah hadza ada al ya di situ bacanya dari setelahnya dulu al kitabu berarti kitab ini ya karena susunannya ya mubtada itu sebagai sebagai badal ya maksud saya badal terus hadanya mubtada ya hada terus jadi dun khabarnya kitab ini baru dan kitab itu lama hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun kitab ini baru dan kitab itu lama. Sampingnya. Ya, tarjim. Ya. Hadhihi sayyaratu li'aliyyin wa tilka li Khalidin. Kenapa pakai hadhihi ini? Kok enggak pakai hadza? Sayyaratu ya muannas ya. Baik. Berikutnya akhir hari. Maftuhun. Mughlaqun pendek. Mughlaqun. Mughlaqun. Tarjim. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Iya. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Ya. Sampingnya. Iya. Liman hadhihi as-sa'atu? Liman hadhihi as-sa'atu? Hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin. Kenapa pakai hiya itu? Hiya kok pakai hiya? Ya. Sa'atun ya ya kembali ke sa'atun ya atau as-sa'atu ya. Coba tarjim. Jam ini milik siapa? Jam ini milik Abbas. Dia milik Abbas. Milik siapa jam ini ya? Milik siapa jam ini? Tapi ya secara mana enggak apa-apa kayak tadi. Ya. Milik siapa jam ini? Jam ini milik Abbas.
lanjut di sampingnya. Di sampingnya, Pak. Ahadzal baitu. Ahadzal baitu. Ahadzal baitu. Li. Li. Tobi bi. Ya. La. Gua. Lil mudar. Mudarrisi. Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Ya. Kenapa si? Semuanya? Kenapa? Kenapa? Mudarrisi apa majrur? Ada jar. Ada jar di depan huruf jar ya, li, lam. Ya, menjarkan isim ya, setelahnya yaitu huwa lil mudarrisi. Enggak boleh lil mudarrisu. Salah ya. Tarjim coba. Apakah ini rumah milik? Apakah rumah ini? Apakah yes. Rumah ini milik dokter? Tidak. Dia milik guru. Milik guru. Ya. Ahadzal baitu litabibi. Apakah rumah ini milik dokter? La. Bukan. Huwa lil mudarrisi. Dia milik guru. Ya. Berikutnya di sampingnya. Ahadzihi darrajatu libni. Libni muaddinu. Libni muaddini. Kenapa ni? Ya, kedudukan sebagai apa? Mudhafun. Mudhafun ilai. Ya. Ahadzihi ad-darajatu. Ahadzihi ad-darajatu libani al-mu'addini. Na'am. Ya, tarjim. Apakah? Darajat belum ya? Sepeda motor. Sepeda ini sepeda enggak apa-apa. Mudah. Apakah sepeda ini li? Ya. Apakah sepeda ini miliknya milik anaknya muadzin? Milik anaknya muadzin. Ya. Ya. Ahadzihi ad-darajatu libnil muadzini. Apakah motor ini milik anaknya muadzin? Naam. Ya. Di depannya Pak Hari Puji ya. Man hadzal waladu? Huwa talibul masjid. Huwa tal apa? Huwa minasini. Ya. Talibun minasini. Ya. Tarjim? Siapa anak ini? Dia murid dari Cina. Dia murid dari Cina. Man hadzal waladu? Siapa anak ini? Ya. Huwa talibun minasini. Dia murid dari Cina. Atau siswa dari Cina terserah. Berikutnya yang di sampingnya. Iya. Ada rikal baitu jadi jadi. Ya. Jadi dun. Ada rikal baitu jadi dun. Ya. Sebagai khabar di situ ya. Jadi dun khabar. Jadi kalau khabar itu mesti rafa atau dhamma. Dua, jiddan.
Ya. Artinya? Apakah itu rumah? Apakah rumah itu? Karena setelah kata apa kalimat isyarah atau kata isyarah itu ada alnya, jadi di situ bacanya dulu ya. Yang badalnya itu dibaca duluan. Al baitu ya. Rumah itu. Contohnya rumah itu. Terus huwa, huwa itu kembali ke mana? Huwa rumah. Rumah ya, makanya pakai huwa. Dhamirnya huwa. Huwa dia qadimun jiddan, artinya ya. Sudah kuno ya, sudah sangat kuno, berarti lama sekali. Ya. Adzalikal baitu jadidun. Ya. Apakah rumah itu baru? La, tidak. Huwa dia qadimun jiddan. Ya, sudah kuno, lama sekali. Berikutnya. Hadis saya itu minar ya bani. Ya, bani terus watil. Artinya mobil itu dari hadihi, mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya, hadihi sayyaratu min al-Yaban wa tilka min Amerika. Ya, rumah ini dari Jepang dan itu mobil saya. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Mobil itu maksudnya. Berikutnya. Dengan. Ada sikinu minal almani wa tilka al-qa'atu wal aqatu minal apa? Min, bukan minal. Min. Ingkal tarro. Ingkal tarro. Dari Inggris ya. Ingkal taro, jauh ya. Pisau. Pisau ini dari Jerman. Almania itu Jerman. Kalau sin tadi apa? Cina. Kalau Indonesia? Indonesia. Indonesia. Tetap. Pisau ini terus dari Jerman. Dan sendok itu dari Inggris. Wah. Jauh-jauh ini. Insyaallah. Nomor 3 sekarang. Iqra al-misal al-ati summa hawwil al-jumal al-atiyati mislahu. Ya. Ya. Suruh baca seperti contoh ya. Seperti contoh berikut, kemudian mencoba membuat jumlah ya, seperti berikut ini. Di bawahnya. Contoh, misalun, contoh. Hadza kitabun. Hadza sudah kita terangkan bahwa hadza itu sebagai mubtada, kitabun khabar ya. Kalau hadza kitabun ya, mubtada dan khabar. Ya, hadzal kitabu ya. Ini mubtada saja. Hadzal kitabu mubtada saja. Contoh, saya baca. Jadi bacanya hadzal kitabu, al-kitabu duluan yang dibaca, kemudian hadza. Kitab ini ya. Kan ini masih belum lengkap. Ya, belum sempurna kalimatnya. Jadi harus ditambah lagi li Muhammadin. Milik Muhammad ya. Seperti itu. Kitab ini milik Muhammad. Baik.
Sekarang dari sebelah jenengan, Pak. Lagi ya. Sebelah kanan aja. Nomor 1. Terus hadza tabibun min al-jinn. Ulangi hadza tabibun. Hadzal hadza tabibun min al-jinn. Ya, artinya yang paling kanan, yang paling kiri. Dokter ini yang kedua saja yang diartikan ya. Yang jawabannya di situ ya. Dokter ini dari India. Dari India, baik. Pak Eko. Hadhihi sayyarati. Nah, sebagai khabar, jadi rafa atau dhamma ya. Hadhihi sayyaratu. Tu apa tun? Tun, kalau enggak ada al berarti tanwin ya. Hadhihi sayyaratun. Ya, hadhihi sayyaratun. Ya, jawabnya? Sayyaratun. Nah. Hadhihi tetap di depan seperti di contoh. Kalau hadza ya tetap hadza, kalau hadhihi hadhihi dzalika. Hadhihi hadhihi sayyaratu lil mudir ya, hadhihi sayyaratu lil mudir, artinya jam tangan itu. No. Mobil. mobil. Ya. Mobil itu ini. Mobil ini. Mobil. Mudir apa mudir? Kepsek. Kepala sekolah. Mobil ini milik kepala sekolah. Ya, bagus. Mobil ini milik kepala sekolah. Baik, berikutnya. Dari kawaratu. Terus? Kawaratu. Terus? Dalika. Zalika. Jawabnya gimana? Tadi zalika waladun. Ya, jadikan mubtada seperti apa? Zalikal waladu, heeh. Waladu. Ibnu. Hah? Libni, ada linya, ya. Iya. Atau langsung enggak pakai li ya. Ibnil mudarrisi ya. Anak laki-laki itu. Iya, betul. Enggak pakai li ya. Ibnil mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Dzalikal waladu ya. Tahu lagi. Dzalika waladun. Ya, itu laki-laki. Diganti menjadi dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Jadi anak laki-laki itu anaknya mudarris, guru. Berikutnya. Tilka satu. Terus. Minal
Min. Min. Min Suwis. Tilka. Jawabnya gimana? Tilkas. Tambah al semuanya. Tilka. Minas Suwis. Berikutnya. Jam itu dari Swiss. Ya. Swiss, Swiss. Tulisannya ada ronya. Semuanya ada ronya. Swiss wrong. Pokoknya Swiss ini ya. Swiss. Gak tahu saya ini Swissro, Swissro mungkin Swissro. Ada arifnya Swissro berarti. Lanjut. Hadal baitu bil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Ya. Hadal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Berikutnya. Ya, artinya? Hadzal qalamu li Abbasin. Ya. Pena ini milik Abbas. Sampainya? Zalika rajulun. Zalika rajulun li muhaddin. Artinya? Laki-laki itu seorang muadzin. Zalika rajulu muadzinun. Ya. Muadzinun karena khabar. Laki-laki itu seorang muadzin. Mas Harry. Hadhihi baitatun. Hadhihi baitatu kabiratun. Artinya? Ya. Hadhihil baydatu kabiratun. Ya. Telur ini besar. Sampingnya. Hadha mindilun. Hadha mindilu wasikhun. Selat ini kotor. Yes. Kotor, wasikhun kotor ya. Sudah ditulis. Berikutnya. Hadhi haqibatun ya si. Hadhihi haqibatun dulu, terus jawabnya di samping. Hadhil. Hadhil. Ya, hadhil haqibatu. Artinya? Tas ini milik guru. Ya, haqibatun itu tas ya. Tas ini milik guru. Sekarang nomor 4, iqra'il misal al-ati tsumma kawwin as'ilatan wa ajwabatan mislah ya. Suruh baca ya kalimat di bawah ini, berikut ini ya, membuat soal dan jawabannya. Contoh misalun, contoh liman hadzal kitab ya, kalau ada gambar kitab atau buku maka liman hadzal kitabu ya, hadzal kitab bu apa bi ini bu. Hah? Bu. Kenapa bu? Ya. Hadzal kitabu li Muhammadin ya. Ya, masih seperti tadi. Ya, mubtada ya. Kedudukannya sebagai mubtada masih. Badal. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, di situ ada di kurung, dalam kurung ada Muhammad, maka hadzal kitabu li Muhammadin. Kalau Abbas berarti jawabannya Abbas.
sampai mana tadi? Pak Qasim sekarang ya. Lanjut. Liman hadzal qalamun? Liman hadzal qalamun? Kalau sudah ada al di depan enggak boleh ada tanwin di belakang. Tengkar nanti tanwin sama al. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Iya. Lanjut. Jenengan. Liman hadzal maftuhu? Miftahun. Miftah. Miftahu. Hadzal miftahu li Aliyin. Li Aliyin ya tanwin. Tayib. Liman hadza sayyaratu? Hadza apa hadhihi? Hadhihi. Ya, kenapa hadhihi? Manas ya. Yes. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu li alim. Loh, bawahnya lil mudiri ya. Nggak pindah ke atas lagi ini. Lanjut. Liman hadhil paporotu. Liman hadhil paporotu. Hadhil paporotu. Hadhil paporotu. Fallahi. Ya, panjang. Fallahi. Ya. Apa artinya fallah? Petani. Petani. Liman hadhil baqaratu? Ya. Hadhil baqaratu lil fallahi. Berikutnya. Liman hadhil haqibatu? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tayib. Liman hadhihi kursiyun? Kursiyun apa kursi? Liman hadhil kursiyu? Enggak pakai. Ya, pakai al ya. Liman hadhil kursiyu? Terus hadhil kursiyu ammal. Ammari. Li ammarin. Ammari. Ya. Liman hadhil liman hadzal kursiyu? Hadzal kursiyu li ammarin. Iya. Lanjut. Liman hadza? Hadza apa hadzihi? Liman hadzihi. Hadzihi ya karena panas. Libintil li libintil ya harusnya bintu karena ada li di depan ya ada huruf jar di depan maka ti binti libintil ya memang bahasa Arab itu gitu kasro jadinya. Jadi kalau kan kemarin sudah ada huruf jar itu, ya jar ada majrur ya, ada jar ada jur majrur. Ada berapa itu kemarin? Ya sudah kita belajar. Ada empat
tambah satu lagi. Ada 5 ya. Ada min ila ala fi. Terus li, lam ini lam. Ya. Jadi kalau sudah ada itu berarti isimnya jadi kasrah. Khofat, khofat atau kasrah. Contoh tadi ya, liman hadhil hadhid dajajatu, hadhid dajajatu libintil fallahi, ya, milik anaknya petani. Baik, berikutnya liman hadhihi saati, hadhis liman hadhihi saati, saatu, kenapa ti tu ya, liman liman saati udah bingung saatu hadi saatu liban mudiri. Ya. Hadhihi as-sa'atu libanil mudiri. Baik, berikutnya. Liman hadzal baitu lit-tabibi. Ya, liman hadzal baitu lit-tabibi. Lanjut. Sudah. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit-talibi. Ya. Baik, nomor 5. Ta'ammal al-misal al-atiya. Ya. Baca dengan ta'ammal berfikir ya. Berfikir. Al-baitu. Lanjut siapa? Pak Sol. Baca sempurnanya. Al baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Terus lanjut. Akhir hari. Al mustasfa fil mustasfa minal mustasfa ilal mustasfa. Ya, jadi di sini antara yang atas dengan yang bawah kedudukannya sama ya, al-baitu ya, itu kalau isim sendiri maka harus rafa ya, rafa isim sendiri rafa, kemudian setelah kemasukan huruf jar jadinya kasroh fil baiti ya, min huruf jar juga jadinya fil baiti minal baiti ya, kemudian ila. Ya, ila juga huruf jar ilal baiti. Ya, terus kemudian di bawahnya al-mustashfa. Al-mustashfa isim yang sudah tidak bisa dirubah ini. Mustashfayi, mustashfaya enggak bisa. Ya. Mamnu' min as-sharaf insyaallah. Ya. Jadi meskipun fil mustashfa kemasukan huruf jar di depannya, ya maka ini tetap dibaca fil mustashfa. Enggak boleh fil mustasyfai, enggak boleh. Enggak ada mustasyfa itu tetap. Jadi memang orang Arab tetap mengasih nama itu mustasyfa. Enggak ada mustasyfaya, mustasyfai, mustasyfayu, enggak ada. Ya. Terus nama juga di bawahnya itu Amerika. Enggak boleh, enggak bisa diganti sudah, paten dia. Amerikai misalnya. Beda memiliki beda lagi. Miliki berarti orangnya, orang Amerika. Ini kan nama negaranya Amerika. Baik. Almania juga. Baik. Coba lanjut dulu sekalian. Amerika sampai mana tadi? Yes. Amerika, bin Amerika, bin Amerika, bila Amerika. Ya. Terus lanjut. Almania. Almania. Apa artinya itu Almania? Jerman. Ya. Min Almania. Min
min Almania ila Almania. Ya. Baik. Sudah. Gimana lanjut ini? Ulangin sampai ini. Tinggal satu halaman. Lanjut ya. Taib. Iqra waktub. Ya. Baca dan tulis. Enggak usah nulis, langsung baca mana tadi? Pak Qasim, lanjut. Iya, dibaca aja. Hadzal tabibi min inkar tarro. Kok tabibi? Tabibu. Iya. Tabibu ya. Hadzal tabibu min inkar tarro. Ya. Si. Hadzal tabibi apa tabibu? Hadzal dokter ini dari hadza tabibu min inkal tarro ya, kenapa? Karena badal badannya dari hadza, hadzanya kan posisinya sebagai mubtada, mubtada harus rafa ya, at-tabibu ya rafa, kenapa? Badal dari kata hadza, hadzanya rafa, maka at-tabibu juga rafa. Terus hadza tabibu min ingkal tarro. Artinya? Enggak usah kayaknya. Enggak usah, wes. Lanjut. Sampai depannya. Dhaba Hamidun ila Faransa. Ya. Dhaba Hamidun ila Faransa. Ya, Hamid pergi. Ya, telah pergi ke telah datang ya. Pergi. Telah pergi ke Prancis ya. Berikutnya yang lain sambil diartikan kalau bisa. Mahmudun maridun dua. Al-an huwa al-an fil huwa al-an fil mustashfa ya. Mustashfa itu rumah sakit ya. Mahmud maridun huwal an fil mustashfa. Mahmud sedang sakit ya, sakit. Maridun sakit, huwa dia al an sekarang fil mustashfa, di rumah sakit. Berikutnya Abdullah huwa bahi. Iya, sebagai mudhafun ilai. Iya. Inkal tarra. Iya. Dhahaba Abdullah min Almania ila inkal tarra. Abdullah pergi ke Jerman, ke Inggris. Nah, lanjut. Ada kitabu di Isa, walaika kitabu di Musa. Ya, jadi ini juga Isa ya, sama kayak mustashfa tadi. Jadi Isa ini memang dari sononya, jadi nggak bisa diubah lagi. Jadi insa tetap insa, meskipun ada li di situ, harusnya apa jer ya, harusnya jer dibaca insai. Tapi sebenarnya ini tetap ya kedudukannya sebagai jer, cuman jernya dikira-kira. Terus lanjut. Adal mundisi muhandisi. Hadzal muhandisu min Amerika. Ya, baik. Sekarang nomor 6, Iqra. Bacalah. Ya, lanjut.
As-sabburatu. As-sabburatu. Imama. Amama. Amama itu depan. Kalau imam, imam, Pak Imam. Amama ya, amama. Amama. Khalfal mudarrisi. As-sabburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya. Wa hiya, kenapa pakai hiya ini? Kembali ke mana? Sabura ya. Baik. Lanjut. Aina sayaratul mudarrisi? Ya amama madarasati. Baik. Aina sayaratul mudarrisi? Hiya amamal mudar amamal madrasati. Baik. Nomor tiga. Ainal baitul imami intul imami khalfal masjidi. Ya. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Enggak khalfal musalla ya. Enggak ada. Baik. Nomor 4. Berikutnya. Ya, dia duduk. Ya, dia. Iya, jelas itu dia. Baik. Terakhir. Zahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya. Zahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, amamal mihrab. Ya. Sudah tahu artinya? Ammar, Ammar pergi ke masjid. Telah pergi ke masjid ya. Dan dia duduk. Dan imam duduk. Duh, bukan imam. Dia amama depan. Amama itu depan. Amama duduk depan. Ya, dan ya. Dia duduk di depan mihrab. Yes. Baik. Kalimatul al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Mihrab tempat ibadah, tempat ibadah biasanya. Mihrab ini tempat imam itu, tempat ibadah. Kenapa di garis bawah? Ah, kenapa? Kalau di garis bawah, amama sama asabur. Ah, iya, itu kan pembahasannya amama itu dzaraf, kan sebelumnya belum diterangkan ya dzaraf. Tadi sudah di sedikit disinggung ya dzaraf. Ada dzaraf itu, ada dzaraf makan, dzaraf zaman. Ya, dzaraf makan itu artinya keterangan tempat. Ya. Dzaraf. Keterangan tempat. Amama itu dzaraf makan. Khalfa dzaraf makan juga. Kan depan. Depan kan tempat. Ya, belakang juga tempat. Baik. Amama artinya tahu? Depan. Khalfa belakang. Kalau samping, belah kiri, bijiwari, ya di samping, bijiwari di samping ya. Baik, sudah? Sudah. Oh iya, al-kalimatul jadida, al-mustashfa, al-mania, inkaltaro, suwaisia, suwaisiro. As-sikin. Sikin apa sikin? Pisau. Faronsa. Amama. Depan khalfa. Baik. InsyaAllah tidak ada pertanyaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.